Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini gue bakal mungkin react sedikit lah ya, karena gue sendiri kan nggak belum lihat juga, belum buka juga di Master Duel-nya. Kalau misalnya Master Duel ada banlist untuk tanggal 9 Oktober, jadi ada satu minggu, jadi minggu depan baru diimplementasikan. Setelah Duelist Cup ya, ini harusnya, setelah Duelist Cup, mungkin deck-deck top itu bakal kena ini ya, bakal kena penyesuaian ya. Mungkin kayak Yubel, mungkin kayak Snake Eyes, Dear Lamens, atau mungkin apa lagi ya, Rescue nggak terlalu sih. Paling itu sih Snake Eyes, Yubel, Voices Voice mungkin nggak sih, karena gue itu suka doang sih kalau dimasukin sih. Oke, kita bakal lihat dulu. Ini berlaku tanggal 9, yang jadi unlimited ada Thunder Dragon Colossus Good. Good, Colossus jadi 3, tapi di TCG masih 2, di OCG udah 3 ya. Good, Colossus atau Fartgate ya, Fartgate yang bagus. Gampang cuy panggil, pakai si kayak si koridor ya. Ventus ini Nemesis. Nemesis koridor, biasanya pada bawa koridor buat ini sih. Bawa koridor atau mungkin bawa kayak si flag, kalau misalnya para pengguna sprite juga bisanya sih, nggak tahu sih, mungkin sih, mungkin pikiran gue doang karena gue sendiri tahu kalau misalnya ini dua kartu yang pengen dipakai untuk manggil si Thunder Dragon Colossus. Dan next ini dua, aduh woi kecepatan. Pelan pelan gue tadi belum tunggu Modern Cantrip sudah tidak berbahaya lagi sepertinya untuk adventure token, walaupun sebenarnya masih bagus bagus banget sih ini. Udah semuanya sudah lepas ya, di TCG, OCG, maupun di Master Duel. Modern Cantrip sudah lepas ya. Oke, untuk si Adventurer Token, kayaknya cuma ini Tour Token. Adventurer Token nggak ada ya, aman. Kalau di Master Duel, aman semua. Yang biasanya ini ya, di OCG, Griffon Rider di Forbid. Di Armeister udah lepas, Dracobeak nggak pernah, Fightful nggak pernah ya, oke. Jadi cuma tiga kartu ini doang yang ini ya, yang kena pentung di tiga format ini ya. Oke, sudah mutant centris langsung ke Change of War. Dia juga sudah, oh di sini masih satu ya. Oke, harusnya ini di sini bentar lagi juga justru sih, mungkin nanti ya. Karena ya Change of War tetap good sih, tetap satu kartu yang good sih. Jadi pun Change of War ada tiga. Terus ada kartu kayak apa namanya, bukan Mind Controller, Mind Control ada, terus si apa lagi ya, bisa gitu si Talent juga, Talent sih emang karena ada Chenfar juga sih, gara-gara Talent juga ya. Oke, Chenfar 3 good buat kartu-kartu buat deck Wing Second. Yang ini di Master Duel ya, jadinya mungkin agak sedikit sedikit berbeda cara ini, cara mikirnya kan, karena base of one juga sih. Oh, Eradicator, apakah karena Labyrinth tidak naik kah? Tapi ini satu kartunya oke banget sih, dulu kan di hit karena Labyrinth, dan dulu itu kalau nggak salah di hitnya betul nggak sih, kalau nggak salah karena Lovely apa Lady ya, oh nggak Lovely tapi Lady Labyrinth. Nah, karena pas waktu itu munculnya si Lady Labyrinth sama si apa lagi ya waktu itu, Big Welcome. Waktu itu mau Big Welcome ya. Waktu Arias sih nggak masalah ya, waktu Arias nggak masalah. Tapi di sini, oh masih ada dua ini ya. Sophie Torby sama si Chanticleer masih dua. Untuk kartu lainnya, Big Welcome di OCG 2. Sisanya, ini dong ya, ini beda. Big Welcome beda. Kuklok aman, sisanya aman sih, sisanya aman. Ini deck yang masih sangat oke banget buat pengguna trap. Ini juga virus juga dipakai di tadi ya, di Labyrinth, karena ini dua kan attack-nya di atas 2.500 kan. Ini dua monster bisa juga ditargetnya untuk si Eradicator, dan biasanya juga bawa kayak Blackjack. Chaos Press, Dragon Link semakin luar biasa kali ini. Chaos Press biasanya buat dipakai di Dragon Link. Hmm,
Di Dragon Link ini pasti bakal pakai Chaos kepake. Ini ada tiga ya. Berarti hanya di TCG saja yang masih ditahan. Waktu itu sama si Chaos. Siapa namanya yang sinkro itu? Lupa gue. Gara-gara udah gak pernah pakai lagi. Chaos Ruler. Iya, yeah, Chaos Ruler ya. Waktu itu Dragon Link naik banget. Chaos Ruler gue sampai kena ban. Chaos Wish juga turun jadi 2. Harusnya ini bagus banget sih buat di Dragon Link, ini bagus banget. Apalagi sebenarnya si Wyvern Buster ya, kawan pas ya. Si Wyvern Buster jadi limited. Sama kayak di TCG. Good. Untuk Dragon Link, bagus, bagus. Semi limited. Kirin, oke. Okay. Oh iya, Fire King lupa disebut. Kirin. Jadi semi limited sama kayak di OCG. Hit yang oke, okay, tapi bukan berarti si Fire King ini mati ya. Enggak secepat itu buat mati. Ini juga kan bisa si Kirin ini punya efeknya itu saat main phase, kalau kartu di tangan quick effect bisa jadikan satu flyer monster yang lainnya dari tangan atau face up field untuk special summon. Ini extender ya jadinya ya. Di main phase, jadi bisa digunakan. Harusnya kalau benar nggak sih kalau ini bisa dipakai di Grand lawan, karena belum pernah pakai Fire King juga. Kalau kartunya hancur, bikin gue biasa bisa lawan satu Fire King dari tangan atau graveyard kecuali kirim lainnya. Jadikan satu kartu di field dan ini good banget untuk the Fire King ya. Good, semi limited Fire King. Gold Shark jadi 2, sama kayak di OCG. Di OCG itu kok nggak salah ada Malis ya, kok nggak salah. Malis, terusnya apa nih? Malis. Nah ini kartu-kartu Malis ya. Iya, yeah, kalau misalnya di OCG ini yang bisa pakai Gold Shark itu si Malis karena ada efek-efek terakhirnya ya. Kayak misalnya si Cheshire Cat ini terakhirnya kalau misalnya kartu terbanish dari 300 spell summon kartu ini. Dan juga tidak bisa summon kecuali link monster ini good. Dormouse juga sama ya spell summon. Ini juga spell summon. Enggak, ini main arut. Jadi tiga kartu ini bisa dipakai ya. Ini karena di sini kartunya itu card ya. Card ya. Kalau misalnya ini ada efek nggak? Kalau misalnya si gue belum lihat kartu-kartu Malis sih. Seingat gue emang kartu-kartu Malis ini yang paling good untuk di banish pakai Gold Shark ya. Ini enggak, ini si GWC O6 tidak. Oke, jadi ini buat Thunder Dragon berarti. Si siapa tadi Colossus sih lepas. Thunder Dragon naik kah? Tapi good sih. Tapi kalau Thunder Dragon ini juga oke aja sih, nggak masalah kan deck. Deck bukan deck yang non top tier sih. Deck yang bukan top tier bisa tiba-tiba bisa naik ya. Good. Venom Jubel dari 3 jadi 2. Oke. Okay. Di OCG ini jadi 1. Rata-rata emang pakai Venom Jubel itu biasanya bawanya 2. Rata-rata ya. Jadi di TCG Mas ini berarti ini Venom Jubel beda di tiga format ya. OCG 1, di Master Duel 2, di TCG masih lepas ya. Masih 3. Efeknya ini kan bisa buat ngeganti efek ya. Bukan negate, tapi ganti efek. Jadi buat ngancurin satu Jubel dari Jubel monster dari tangan, deck, atau field. Ini good banget. Buat nahan muka, kadang-kadang kayak ini biru. Biasanya dipakai di awal juga kan. Buat nahan-nahan di biru, di Jubel, good juga kan. Apalagi juga termasuk kartu Jubel kan. Jadi kalau misalnya ada si Nightmare Thorn harus nyerang si Phantom of Jubel juga. Oke, okay, good. Walaupun sebenarnya kalau di OCG lebih sakit karena cuma ada satu. Di OCG lebih sakit karena cuma ada satu ya. Phantom of Jubel jadi 2 ya, ini good aja lah ya. Ini good aja, oke okay aja. Ini oke okay aja karena gue juga pakai Phantom of Jubel 2 sih. Sekarang gue ganti deck Jubel gue jadinya pakai 2. 2 Phantom Jubel, good sih. Good. Mungkin kalau misalnya masih masih liar untuk Jubelnya mungkin bakal jadi 1.
Kayak di OCG ada kemungkinan deh. Tapi kalau satu pun nggak masalah sih. Yang penting kak di forfeit pun nggak apa-apa. Oh, udah Vigo Nimbus. Ini kayak di... Oh, bukan... Bukan... Oh, itu bukan ini ya. Oh, OCG si... Gate ya. Gate nih yang kena. Gue ngebuka yang lain. Buka kartu yang lain dulu karena takutnya kena spoiler. Karena kan kata-kata meta kan. Dark Vigo Nimbus. Sebenarnya ada yang kalau misalnya mau bagus emang sih Dark Vigo Nimbus kalau misalnya buat rata-rata banyak yang buat 3 gitu. Gue sendiri kalau Vigo Nimbus karena gue jadi engine dong gue cuma bawa 1. Mungkin kurang, tapi emang cuma buat tambahan aja sih. Karena yang gue buat 3 itu si gate-nya. Si opening gate-nya itu yang gue bawa 3. Karena kartu ini bisa di Ash Blossom. Bisa di Ash, bisa di... Eh, sorry. Ya, di Ash, bisa di Imperm. Bisa di Imperm, terus... Di Veiler juga bisa. Jadinya makanya kalau misalnya si... Beaconing Wish yang kena, sebenarnya kurang sih. Kalau misalnya kalau mau ngehajar Yubel sih. Kalau ngehajar Yubelnya masih kurang. Tapi kalau misalnya ini... Oke aja. Harusnya gate-nya kena sih kalau bisa gitu sih. Oh beneran. Bener ternyata. Opening spearing gate-nya kena. Oke, jadi bener ya ini satu satu engine ini kena ya. Oke, opening spearing gate ini kena juga mungkin oh TCG yang kena ya. TCG yang mentung. Jadi TCG-nya yang mentung dari 3G1 langsung di limited. Sementara ini yang lepas. Gak masalah sih. Tapi karena memang ini yang lebih bagus sih. Karena ini gak bisa di imperm. Ini nggak bisa diimper, nggak bisa di Valor. Ini good. Ini makanya ini good banget sebenarnya. Kalau misalnya ini yang dipentung jadi satu pun nggak masalah. Gitu. Kayak DCG juga oke sih. Good. Mulai dikurangi konsistensinya. Bukan berarti jelek ya, tapi konsistensi doang. Limited. Poplar. Oke, Poplar. Mengikuti di DCG dan OCG. Ya, Snake Eye mungkin lah. Bukan mungkin lagi sih. Lagi di kikis sedikit-sedikit Poplar. Good. Ya, kita lihat lah seberapa apakah masih bisa naik. Harusnya sih bukan nggak bisa naik sih ya, tapi berubah aja jadi engine. Dan gue pengen penasaran aja, karena gue nggak lihat si leak-nya kan. Karena kan ada yang bilang leak-nya itu kan muncul si Tenpai Dragon segala macam. Apakah si Snake Eyes Diablo Star-nya bakal muncul? Nggak tahu juga kan ya. Kita lihat aja nanti. Ada kan lagi? Fortitude. Oke. Oh, ternyata Master Duel memperhatikan deck stun ya. Oke. Fossil Dyna Pachycep Halo atau ya bisa si Dino Botak ya. Wow, oke, menarik. Gue bukan bilang ini band yang bagus tapi ya menarik aja karena ternyata Master Duel memperhatikan deck stun. Ya emang sih di stun itu gampang sih. Deck stun itu gampang. Banyak floodgate, materinya masih banyak ya. Floodgate-nya masih banyak dan ini salah satu yang bisa bikin floodgate. Karena ini floodgate-nya gampang banget. Rang level 4 juga kan. Dan ya udah. Kemarin sih itu ya, si Inspector Borley kena. Forbidden. Terleino. Wow. Wow, Perlino yang kena. Sebentar. Perlino yang kena. Iya sih, nggak masalah sih sebenarnya sih. Perlino, wow. Tier. Ya, tier masih bagus banget. Tier masih bagus banget. Apalagi kemarin salah satu yang menang di... Oh, YCS kah, kalau nggak salah? Iya, menang YCS. Kalau saya menang YCS Master Duel. Salah satu pemenangnya itu kan pakai Tier Lamans dan... Oh, oke. Perlino-nya kena. Sebelumnya itu si Merly yang kena ya. Di OCG pun para duyungnya yang kena ya. Si Merly, aduh gue pengen buka terlambat tapi takut bawahnya masih ada sih. Dan gue penasaran apakah Beatrice-nya kena juga? Beatrice kena gak ya kira-kira Beatrice-nya? Kalau misalnya Beatrice kena... Death, apakah Beatrice-nya kena juga? Perlino ini band yang
Kaget sih gue sebenarnya sih. Kaget tapi oke sih. Kaget tapi oke banget sih. OCG 1 yang di band itu si Kid Kalos. Ya, di band itu Kid Kalos. Udah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut saja dulu. Oh, ma oh. Ibli? Ibli? Bentar. Ini unik sih. Ibli sih unik sih. Oke, gue bakal fotokan kalau gue itu nggak tahu apa aja yang bakal keluar. Ya itu leak, tapi gue lebih penasaran aja sih kalau saya apa yang muncul di Master Duel itu beda lagi apa enggak gitu. Ya, walaupun sebenarnya kan rata-rata pada mengatakan yang kalau saya di leak itu ya hampir benar semua sih. Ibli. Ini buat kita nggak bisa spell summon kecuali Link. Floodgate juga ini. Apakah ini dipakai di blend? Enggak juga sih, harusnya masih. Ini bisa dipakai di most di Link sih. Apakah feeling itu feeling atau extra link itu masih ada kah? Gue pengen lihat ini sih, pengen lihat dari respon online juga sih. Iblis sampai di form gini. Unik, bukan? Iya unik juga sih. Jog. Bentar, ini dua. Idu udah ya, idu kena. Idu kena. Mana sih itu? Bukan lagi itu si Ido kena, Jogen kena, apa lagi yang belum? Resident Evil kah? Gue nggak pengen buka Resident Evil sih. Si Gimmick Covet kena nggak? Gimmick Puppet Nightmare. Salah, bukan pakai K. Night. Nightmare kena juga. Oke. Okay. Nightmare di ban. Ido di ban. Jogin di ban. Ibli di ban. Jangan bilang Resident Evil di ban juga nih. Lucu sih kalau Resident Evil di ban sih. Dan next. Oh, full change. Oke. Okay. Beatrice aman ya. Gitu. Yeah. Oke. Okay. Ban list yang menarik. Bukan jelek tapi menarik, nggak kayak band yang sebelumnya yang cuma dikit-dikit doang. Perleno, Ibli sama Jogen kena Forbid, Poplar satu, daya fosil lainnya satu. Berarti Snake Eye itu yang ada apa aja berarti? Snake Eye, Snake Eye, Snake Eye. Kau sendirinya, Snake, Ashnya satu, Ashnya satu, udah itu dong ya. S-nya satu, ini satu. Si Diabel Star-nya kena nggak ya waktu itu ya? Diabel. Salah, Diabel. Black Witch-nya nggak. Tapi Wanted-nya satu. Cuma Wanted satu ya. OSS-nya masih aman. Snake-nya masih bisa. Snake-nya masih bisa. Poplar doang satu. S, Poplar satu, S satu. Wanted satu, Diablo Star-nya masih ada, si Black Witch-nya masih ada tiga, masih bisa pakai berarti. Ini Dextan kena, Yubel di mulai dikit-dikit dikurangin, Gold Shark. Ini Thunder Dragon mau naikin kah apa gimana sih? Atau mau karat ini, karat Dragon Link, tapi nggak juga sih. Ini bisa dipakai di banyak pun sih, ini Gold Shark sih. Oke lah, mungkin sampai sini dulu gua bahasan gua dan reaksi gua sih soalnya. Soal si Forbidden Limited List Master Duel yang oke. Gue nggak bilang jelek tapi ya udah lah ya, oke aja lah ya. Ini stun. Ternyata stun yang dihajar ya. Oke, sampai itu nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Menarik ya. Bye.